Pak, 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 damai, pak. Damai, damai. Damai, damai, tak tembak. Damai, damai. Pak, pak, ampun, pak. Ampun, ampun. Aku cuma mau ngambil kotak ini, pak. Permisi, pak. Mereka nodong gua, guys. Ini tak lupa. Woi guys, kembali lagi di Sniper Smoke Chris di channel Club Bobby Koko, dan selamat datang di mod kita zombie season 2 part ke habis 6 kemarin 7. Ya, 7 ya. 7 kan? Ya, 7. Ya, jangan malu-malu. Ya, tenang saja. 7, gua udah tahu. Oh ya, dan okelah kali ini gua ya enggak first person lagi karena kemarin first person udah ya. Banyak yang bilang bagus Bang first person, ada yang bilang juga, "Bang, jangan full first person, pusing, Bang." Nah, kalian memojokkan gue lagi, kayak gue bingung ya kan, gue harus pilih yang mana gitu loh ya kan. Nah ini gue gak first person dulu karena ya kemarin sudah, nanti gue bakal first person lagi. Karena kenapa? First person itu seru beneran, itu kayak apa ya, main game survival beneran gitu guys. Oke, jadi ini kemarin kan gue udah apa namanya nginvit berapa orang itu, 3 orang survivor cewek-cewek yang ada di kota kemarin, dan mereka sekarang ada di bawah. Nggak tahu ini cara gue turun gimana. Ini kenapa lu tiba-tiba respawn di tempat ini, Bapak Michael ya? Bapak Michael ini memang suka di tempat tinggi kok ya. Nggak di pulau kemarin ya kan. Sekarang malah di atas genteng kayak begini ya kan, di atas atap. Oke deh, first person. First person lagi. Nggak apa-apa sih, seru sih tapi. Oke, jadi gua mau turun, gua mau cek satu-satu survivor yang udah gua selamatin kemarin ya. Ada berapa kemarin? 3 Bapak Elit kalau nggak salah ya, 3. Oh, ini 1 ya. Bapak Elitnya sudah ada 1, tapi masih ini yang paling jago ini guys ya. Mana lagi, kok nggak ada di sana? Oh, itu. Nah, di sini ada ibu-ibu ini ya, 1 total 6 pokoknya. Lagi baca majalah. Majalah apa, Bu? Baca peta, Pak. Itu peta Los Santos ya itu. Bentar, aku penasaran, guys. Bentar. Los Santos ya kan? Lihat aja itu. Lu ada bandaranya kelihatan gitu ya. Oke, lanjut kita absen satu-satu. Ini ya, 3. 1 2 3. Oh, itu yang di atas, 4. Ini ibunya lagi minum, oke. Berarti ceweknya kurang 1 sama Bapak Elit yang pakai baju lengkap itu loh. Enggak tahu di mana ini. Pak. Pak Le. Oh. Bapaknya guys lagi pacaran sama mbak-mbak yang ini. Eci lagi PDKT ya pak ya. Pak, ingat pak, kerja pak. Dunia zombie jangan pacaran mulu pak. Bapak belum apa-apa udah dapet cewek udah tuh. Malu-malu kucing ya. By the way, yang ini cantik juga ya. Bapaknya gue gak tahu ini bapaknya cantik atau cantik maksudnya tampan atau jelek. Karena pakai topeng sih gak kelihatan wajahnya kayak berapa. Oke, bodoh amat kenapa gue ngurusin mereka lagi pacaran. Dah, sekalian nikmati saja hidup kalian. Dan ya, misi kali ini guys ya, gue mau ini loh pak. Nah, lo kan habis semua lo pelurunya. Apa gak anu ini, keterlaluan ini ya. Lihat, cuman ada molotov ini. Kemana aku habis buat molotov ini ya. Soalnya apa ya, senjata satunya memang cuma molotov guys. Nggak bisa lagi. Nah ini loh, kemarin tak kasih ke bapaknya ya snipernya. Biarlah mereka punya senjata, jadi biar mereka jaga-jaga. Ini kayaknya gua nggak bisa ninggalin mereka chill-chill gitu deh. Kayaknya gua harus panggil bapaknya. Nabrak wih. Bapak yang paling jago nih. Pak, sini deh pak, ikut aku deh pak. Bapaknya follow ya. Bapak Michael malah duduk juga. Ini capek ya Bapak Michael ya. Pak, sini pak. Berdiri woi. Nah, oke. Pak, jaga. Punya tembak nggak bapak? Punya tembak nggak? Keluarkan pak. Oh, itu pak, bagus pak. Sini pak. Bapak jaga di sebelah sini ya. Iya. Sini pak. Nah, jadi gua kalau mau ninggal itu, mau ninggal markas, kayaknya gua harus siapin mereka dulu. Oke, di sini pak. Keluarkan senjatamu dulu sebentar. Hop. Aha. Aduh pak, woi. Kan bapaknya yang nabrak, gue yang dimarahin. Ini tipe-tipe masih culun ya, masih belum pro dia. Oke, pak, ikut aku pak. Yang ini bapaknya. Oke, itu bawa apa itu pak? Bawa HP tadi pak. Nah, apa itu? Pistol ta? Oke, pistol. Oke pak, sini pak De. Pak De. Nah, ini pak D-nya ini mau tak taruh di sebelah sana sih, pintu gerbang. Nah, terus yang bapak elit yang itu tak biar noise, biar pacaran mereka, biar PDKT. Gak apa-apa lah ya, sekali-sekali besok baru waktunya bapaknya piket ya, piket jaga bertugas. Oke, dan ini pasang di sini stensil. Dawes pak ya, tolong di lo.
Kemarin lupa guys, kemarin sebenarnya kan gue udah dapat mobil yang ada di sini tuh loh. Kenapa nggak tak save ya kan? Udah hilang. Tapi sebenarnya mobilnya jelek sih. Udah nggak karu-karuan bentuknya. Oke kita cari lagi loh ya, nggak tak kunci kan ini kan ya. Tutup. Nah, udah pak ya, titip ya pak ya. Sebenarnya nggak bisa masuk sih zombinya sih. Tapi ya paling nggak harus dijaga lah ya. Oke kita cari mobil dulu yang pertama. Nanti baru kita cari senjata. Ini kenapa lu bawa ini ya kan? Kayaknya gue harus buat crit deh. Ini kayaknya gue harus buat work ini dulu. Ya harusnya tadi ini gue pasang di rumah ya. Kenapa gue pasang di sini ya? Wis gak apa-apa lah. Aduh tak ambil. Oke ini gue mau buat senjata. Bukan senjata ya, buat pis peluru. Oh ini. Oke semuanya aja buat berapa petro. Ya gak bisa. Not enough weapon part lagi guys. Dah kita dapat. Oke dapat 90 ya, 60 tambah 30 90. Oke lumayan pak, 90 itu pak banyak pak. Kita harus ada mobil pak di depan pak. Oke sekarang kita vehicle repair kitnya. Oke udah buat vehicle repair kit dan ini kayaknya gua harus bunuh sebentar. Ngelut. Wow banyak sekali. Wow. Oke wah ini gua harus benerin ini mobil, tapi kalau aduh banyak banget sih mereka, ya ampun. Wah ini gua harus lo bapaknya yang ini lo guys. Kenapa nih orang doang ngikut ya? Oh ya, yes, bapak harus belajar. Loh, ini kan pacare. Mereka ini terlalu romantis apa gimana ya? Ajak. Minggir lu sempak. Oke, ini kayaknya gua harus bersihin mereka sih. Ratai semua kepalanya. Oh, jangan boros-boros peluru, Pak. Kita enggak punya banyak peluru. Oke, juago, Pak. Reload. Tinggal 30 kah peluruku? Oke, tinggal berapa? Aduh, oke, masih banyak, sip. Oke, nih, kita ambil dulu, loot. Sempak, mati lu sempak. Loot semuanya. Eh, pak, segini guys. Bapak yang dua ini kan, mereka ini ya, udah terlanjur ngikut. Bapak, satunya ibu sih, sorry. Ya, ini mau tak latih sekalian. Kita cari mobil yang bisa 4 orang, ini nih. Kita benerin dulu. Ini kita cari senjata dulu, di mana ya? Ini Mary Witternya di sini guys. Nah di sini itu ada senjata guys. Oke kita kesini. Pak, sebentar pak. Pak sini pak. Masuk pak. Kayaknya bapaknya gak bisa loh pakai sniper kemarin. Apa harus tak tuker snipernya tak bawa? Iya deh. Sik pak. Sini pak. Tak kasih tembakku yang satu nih pak. Tak minta sini. Nah tak kasih tembak ini. Hei, jangan gerak weh. Pak. Nah ini tak kasih tembak yang ini. Dah. Nah, pakai itu ya pak ya. Kayaknya berguna, kayak bapak gak bisa pakai sniper guys, matai bonor mungkin. Oke, hostiler B-nya kita ya udah hilang guys. Oh sorry, maksudnya Mary Witter. Nah ini loh hostiler B. Kita bunuhin mereka, pasti mereka punya senjata. Ini udah masuk ini ceweknya. Duh, yo masuk odong. Kenapa ini bapaknya gak mau masuk ini? Ya pare orang ini rek, masuk. Oh pak le, pale tak tinggal di sini. Mati loh, gak bisa hidup loh bapak ya. Mana hostiler B-nya? Mokong-mokong kamu ya. Mana? Duh. Depan. Berhenti sini. Mereka turun. Oke. Yah, snipernya kampret habis, makanya pelurunya enggak bisa. Oke. Ayo sini, Pak. Kita tunggu sebentar, Pak. Dari sini lo, guys. Dari sini. Awas, hap. Mana? Mana si kampret? Mana? Hap. Uduh. Oh, itu. Kena lu. Ini. Kena lu. Pak, bantu, Pak. Kampret, bantu, Pak. Pak, bantu, Pak. Oh kan, bapaknya bisa kalau pakai tembak ini ya kan. Duh, mbaknya, sekalian mbak. Bantu juga mbak. Nah, oke pak, cover aku tak ngalahin yang ini. Oh ini lo diem, terpaku gitu ya. Ini yang di dalam mobil, mati lo sempak. Udah mati ya, udah mati. Mbak. Duh, mbaknya kemana mbaknya ini ya bun. Sudah, mbak, balik mbak. Mbak mana ini tadi? Pak, pacarmu lo pak. Pak, pacarmu mana pak? Duh. Pak, waduh guys, ini mana ini? Mana ini? Lu. Lu ya kan? Gak jadi ngelut ini gara-gara mbaknya hilang ini kan? Mbak. Waduh, mbaknya mati apa gimana sih ini? Mbak. Woi, jangan lari-lari, Mbak. Woi, Mbak, follow, Mbak. Woi. Ya, apa rek ini orang rek malah lari-larian sendiri. Oke, mobilku hilang. Repot ya gini nih. Jadi repot ya kan. Loh, mobilku mana tadi lo? Kan udah hilang, udah wis kering ya, hilang ini yo.
Oh kan jadi rusak lagi kan? Bukan, harusnya tadi. Wow, Pak, Pak. Ya ampun, Rek, Bapak, Rek. Jangan deket-deket ini, Pak. Awas, Pak. Awas, Pak. Jalan, oh, Pak. Ini mumpung belum malam, ini masih enak. Walah, capek, guys, orangku, guys. Stamina-nya habis. Oke, lari-lari. Lari-lari. Nah, oke, pakai mobilnya orang ini aja, wes. Ini tadi kan udah mati semua ya. Udah mati semua. Pasti ada tembak. Pasti mereka punya tembak. Mana tembak mereka? Punya tembak apa? Walah. Gak punya apa-apa ini mereka ini miskin ini. Kamu perang gak pakai tembak? Kamu bisa hidup di dunia zombie? Bisa ta? Tanpa peluru sedikit pun, tanpa tembak ini yang dalam sini. Permisi Pak. Permisi Pak. Punya tembak Pak? Oke, gak punya semua ini kayaknya mereka ini. Iya sih, gak punya. Aduh mereka, astaga, dadah. Wah, ada hostile lebih lagi. Nah ini, pasti mereka ini gue tuh cari senjata gitu loh guys. Susah banget cari senjata. Ini kita sementara pakai peluru seadanya dulu. Oke, oke, awas mati guys ini guys, awas mati. Mereka itu bahaya kalau bawa tembak itu. Waduh, mereka kok diem ya? Oke, kita berhenti di sini aja. Kita berhenti di sini, semuanya turun. Oke, ya snipernya nggak ada. Aduh, pelurunya tinggal 41 lagi. Waduh. Itu. Kita tembak. Oh, dia lagi diem, mati lu kapok mau kapan. Wah, gua ditembakin. Mati lu. Kena lu. Oke, dia turun. Mana lu? Hah? Hei, lari kemana lu, somplak? Hop. Ini. Kena lu, kampret. Hei, lu lari kemana, woi? Kena lu kakimu. Oke. Hei, lu lari kemana, woi? Dasar orang-orang jahat. Ini ya. Kalau dibiarin mereka nembakin gua ini pasti. Tuh dia bawa itu stick golf. Sini. Pak. Sini, Pak, ikut aku, Pak. Waduh, di belakang ada zombie. Jatuh enggak lu? Oke, ini punya senjata. Cuman stick. Aduh, stick baseball, my man. Cuman stick baseball. Terus orang depan. Ah, ya udah deh, lumayan lah stick baseball. Loh, kan dapat stick baseball. ini. Semoga mereka punya senjata. Kamu kenapa jadi jahat sih, Bu? Aduh, mbaknya ini. Oh, yang ini yang di dalam sini. Mobilnya oke, nembus. Iya, bagus. Gak bisa dilepas ini pintunya. Iya, gak bisa dilepas ini. Hey. Habis dibuka guys pintunya guys. Kenapa ini? Mobilnya nge-lag guys, nge-bug ini. Tuh lihat. Nembus tembok gitu, nembus pohon gitu. Loh. Oke. Okay. Ya, enggak bisa. Tuh kan. Oh, bisa. Dadah, semuanya turun dulu. Ini aku mau cari tembak ini, bukan naik mobil ini. Wah, tuh butuh tembak ini, tinggal sedikit ini pelurunya ini. Waduh, gimana ini? Ya udah deh, kita jalan pakai ini deh. Oke, kita muter-muter kota aja sambil menunggu mereka di mana nanti respawnnya. Ini sih belum ada tanda-tanda. Waduh, ini orangku haus ini. Oke, udah full, sip lah. Oke, jalan lagi. Ini gua harus cari kuning-kuning ini. Kuning-kuning ini loh, Mary Witter loh. Mana ya? Kok enggak ada Mary Witternya itu. Oh, ini. Akhirnya. Yo, semuanya masuk CPT cepet. Ini ada waktunya nih, cepetan ini. Move tuh depan. Waduh, waktunya habis nih. Ayo jalan, Lek. Oke, udah entering hostile B. Udah entering hostile B. Oke, turun. Hop. Oh, siapa itu? Itu siapa itu, guys? What the hell is that? What? Lulu, kenapa, boy? Kenapa, boy? Sini, boy. Tak tolong, boy. Kamu diapain sama orang, boy? Woi, sini jalan. Woi. Woi. Jangan jahat, woi. Lulu. Pak. Ini kenapa ada orang tengkar tuh ini? Wong ini udah dunia zombie lo, malah kabur itu si kampret itu. Hei, Bu. Jangan jajah tak tembak. Tak kasih peringatan ya. Oh, enggak tahu dia wis bodoh amat lah. Oke. Okay. Sorry. Ya ampun, sorry aku ya ampun. Oke, okay, ini kita cari box Mary Witter-nya. Di mana? Biasanya itu ada asap warna pink. Oh, itu pink, sorry, maksudnya merah ya. Kok pink? Nah, ini. Jadi di situ itu ada mobil. Tapi nggak ada tentaranya. Kena lu. Oke. Okay. Itu masih bangun kampret. Jatuh lu kampret. Okay, kita harus kayak assassin, guys. Kita harus kayak assassin. Udah mati. Ada banyak, boy. Hop. Mana. Kita harus kayak assassin, guys. Gak boleh sampai ketahuan, jangan sampai dia nembak. Hop. Dia nggak tahu lu kalau gua di sini lu. Okay, jalan lagi. Hop. Iya. Kenapa parkur bapak ini ya, bapak Michael ya. Oke, okay. Lu sepi ta ini. Halo everybody. Udah mati semua everybody. Oke, okay, kita ambil. Dapat.
5 weapon, pistol, siap, siap, siap. Oke, siap, dapat. Oke, dapat ini 17, 16, dapat pistol, pistol, pistol. Oh, pistol, Pak. Lumayan lah, pistol aja cukup sebenarnya. Mati lu kampret, mati lu kampret. Dia enggak tahu, guys. Dia enggak tahu kalau gua adalah Assassin's Creed, ya kan? Terima kasih atas senjata-senjatanya, Pak. Mamen, di sini adalah sarang senjata. Sarang senjata, banyak sekali senjatanya, Pak. Dari tadi kok tak lihat bapak ini gak berguna ini sama mbaknya ini. Ngikuti doang ini kayak follower. Oke, dapat ini. Terus ini ya sama ini tetap ini. Oh, dapat sniper, guys. Dapat sniper. 10 tapi cuma sedikit ini. Terus ini dapat 8. Tembak apa ini, guys? Oh, grenade launcher ya ini ya. Oh, shotgun, sorry. Assault shotgun. Jadi bisa terus-terusan gitu shotgunnya. Terus pistol. Udah sih, mah itu toh sih. Oh, dapat ini. Wah, dapat granat, Pale. Dapat bensin. Apa bensin dong, aku enggak pakai bensin loh sekarang kok. Oke, kita pakai mobilnya bapak-bapak elit tadi yang jahat-jahat tadi. Itu mungkin bapak elitnya terlalu egois, guys. Mereka punya apa ya? Punya senjata, mentang-mentang punya senjata. Tapi mereka jahat, guys. Jadi mereka ngejajahi rumah orang. Ini kok bagus ya mobilnya ya. Waduh, pilih mana ya? Itu kencang sih mobilnya, tapi ini lebih tangguh. Jadi gua pilih yang tangguh karena ini kenceng-kenceng modis-modis gaya-gayaan gitu udah enggak usum. Nah, kayak lewat begini ini kalau mobil ini mah kuat tabrak aja pakai banyak begini lo kan ya. Kalau mobil itu tadi udah penyot nih, lihat tuh ya kan. Kuat Pak ini, Pak. Oke, kita pulang dulu guys. Ini kayaknya bunganya kok bermekaran gini ya. Warna pink gini. Aku lupa jalan pulangnya nih. Ini. Oke, ini tak save ini. Bagus sih ini. Ini mobil keren sih. Nanti kita cari senjata lagi lain kali. Ini gua nih. Wow. Awas balik. Woi, terlalu ngebut. Woi, awas woi. Oke, ini gua mau pulang. Sret. Cet. Nah, Pak, mana pulang wae, Pak? Jangan ikut aku, Pak. Ya, bare orang ini, Rek. Oh, enggak bisa dibuka nih. Eh, buka woi. Buka woi. Nah, ayo semua, sini. Orang dua ini loh, ya ampun. Ngikut ae wes, kalian tuh pacaran no sana wes, enggak usah ngikut. Malah kerepotin nih. Mereka enggak gerak sama sekali nih. Chill. Dah, ibunya juga chill wes sana. Oh, ini mobilnya tak simpen aja guys. Ini kayaknya aku harus ke hostiler B lagi. Bukan hostiler B, Meriwether. Nanti tak cari Meriwether lagi. Kurang ini masih ini senjatanya nih. Oke, tak parkir. Aku nggak mau pakai mobil ini. Mobil ini buat cadangan ya. Cadang karena di situ tadi ada tempat parkir sih. Banyak mobil guys di situ guys. Permisi. Ini kok tempat parkirnya kok jelek ya kayak di dalam rumah gini ya. Gak apa-apa sementara lah ya. Sementara Pak. Di save dulu. Dah, oke. Udah ada terdaftar jadi mobilku kan ya. Di map itu ada warna ungu. Dan buka pintunya. Oke, sekarang tak tutup pintunya. Udah. Kita jangan pakai jirigen po, senjatamu itu loh. Hap. Oke. Itu yang pojok sana tadi itu. Duh, ya kan ini mah mobil balap, ini mobil sport ini, Pak. Jago men, duh. Mantap. Wena. Oke, kita ke kuning-kuning. Mana ada kuning-kuning di sini? Lihat map. Belum ada. Kita jalan dulu. Wow, ini udah sore. Berarti banyak running zombie pasti di sini. Oke, first person lah sekali-sekali. Seru sih first person lah. Waduh, ada notif guys ya. Udah ada notif ya. Zombie sudah mulai agresif. Sekarang jam berapa sih ini? Jam 20. Buset, jam 20 itu jam 8. Loh, jam 8 masih terang ya. Itu ada notif itu. Oke, ke sini. Wah, ini harus cepet sih. Seret, puter balik. Oke, udah jangan first person. Gua mau ngebut ini. Waduh, tiba-tiba kok banyak mobil gini toh. Oke, waduh. Cepat, keburu waktunya habis. Mobil mah ini kenceng anjay. Waduh. Jadi jelek dong mobilnya dong. Gak masalah. Bodoh amat, yang penting udah kamu. Loh, melewat markasku guys. Mana, oke, belok. Iya guys. Banyak kok penceng ini. Waduh, lihat guys. Banyak pengkor. Lah, jalannya pelan. Loh, jalannya miring. Loh, lihat. Jalannya miring-miring sendiri. Ini. Udah sampai. Kita harus cari asap merah. Asap merah. Tak sniper aja, wes. Dari jarak jauh biar cepet ya. Dia enggak tahu. Berhenti. Salah. Maksudnya dek sih. Bapak Michael ya apa rek? Kok kurang pro ini? Oke, itu ada satu. Ada satu, dua. Oke, kena. Cilu. Batalah. Mati lu kampret. Oke, udah habis ya. Udah habis. Jalan. Hop.
Ada dua. Pakai kacamata, boy. Mereka nggak tahu lo, sumpah lo, mereka nggak tahu lo. Udah mati, sip. Itu bapak elit, rek, itu rek. Tapi kok cupu gitu ya, bapak elitnya sebanyak yang cupu, guys. Ini ambil. Hop. Dapat senjata. Yes. Dapat senjata. Dapat AK ya tadi ya. Oke, dapat. Kok mati? Phone sih jelek banget aja. Ini ada senjata lagi. Dapat. Oke, dapat sniper lagi. Dapat tembak ini. Siap. Tembak. Semakin banyak, Pak, ini. Siap. Ini aku harus pakai ini aja nanti. Oke, ini. Pistolnya tetap ya. Bok granatnya 25. Oke, kebanyakan ini. Nyoba. Kita coba granati Hostiler B. Wah, itu enak di granat itu Hostiler B. Oke lah. Gua mau granat Hostiler B. Pakai mobil ini aja, wis, enggak apa-apa, wis. Guys, Hostiler B-nya ada di jalan tol. Mereka berhenti di jalan tol. Mana? Tuh. Oke, kita kenceng aja. Meng, kita siapkan granat kita. Kita lewat sini, belok. Itu mungkin dia diem. Selamat tinggal, bapak-bapak. Dia nembak, kurang ajar. Makan ini, makan itu bom. Waduh, nggak kena, kampret. Makan itu bom. Oke. Oh, mantap loh. Punya granat itu mantap loh. Tinggal berapa granatku? Tinggal 21, masih banyak. Kita ambil, dia punya apa. Oke, enak sih. Mereka udah mulai berani nembak ini ya. Jahat ini ya. Mana, apakah mereka? Ya, mereka gosong, guys. Wow, mereka gosong semua. Balik bulenya. Waduh. Oke, kita pulang. Ada, ternyata mereka punya senjata loh tadi. Kan ini loh, dapat kan? Lumayan. Udah, yuk pulang yuk. Oke, guys, gua udah sampai rumah, tapi kok rumahku kayak ada yang jaja, guys. Makanya gua turun enggak pakai mobil. Tuh. Hop. Loh, gua ditembakin ini pasti. Gua ditembakin. Hei, kampret. Mereka nodong pistol ke aku. Hop. Gua mau lihat mereka satu-satu. Tuh. Wah, gua ditawan, guys. Guys. Ya Pak, ampun Pak. Tapi mereka kok enggak nembak ya? Kayaknya mereka enggak mau nembak gua sebelum gua nembak mereka. Oke, ini gua harus hap. Hei, Pak. Jangan nembak. Bapak nembak tak tembak sendiri. Mereka banyak banget sih. Tapi mereka cuma nodong pistol ke gua gitu. Oke, berarti gua harus langsung lari masuk ke dalam rumah. Lari masuk, tadi mobilku tak taruh mana ya? Waduh, lupa gua taruh di sana sih. 1, 2, 3. Lari. Run. Ampun Pak. Yo, kita masuk ke markas. Enggak bisa. Gua mulai tembakin. Wah. Wah, Pak. Bapak elitnya sudah siap. Semuanya ready. Ya, kita pelan-pelan, guys. Kita melipir. Banyak banget sih mereka, lihat enggak di map, guys. Begitu, Pak. Gua ditembak berapa kali mati pasti. Apa sih, Pak? Gua mau deketin mereka. Mereka nyerang atau enggak? Mereka enggak nembak gua. Mereka. Apa, siapa tadi yang nembak? Temanku yang nembak. Pak, damai, Pak. Damai, tak tembak, damai. Pak, ampun, Pak. Ampun. Aku cuma mau ngambil kotak ini, Pak. Permisi, Pak. Mereka nodong gua, guys. Ini tok lo, Pak, ini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih dapat item 5. Maafkan saya. Terima kasih banyak. Mereka jadi merah di map. Mereka jadi merah kalau di map. Ini kenapa ada yang jalan kaki kayak gini? Udahlah, bodo amat lah. Yang penting senjata kita udah. Wow. Pak, mereka enggak nyerang, Pak. Jangan ditembak ya, Pak, ya. Mereka enggak nyerang. Selama mereka enggak nyerang, jangan ditembak, Pak. Enggak apa-apa. Oke lah. Jadi misinya gitu saja, guys, ya. Terima kasih buat kalian udah menonton. Jangan lupa di like video jika kalian suka. Jangan lupa di subscribe ke channel Kolbobika. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tenang saja, gue bakal lanjut lagi. Karena masih banyak hal yang harus gue lakukan di sini. Oke? Okay? Bye! Woop!